Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah klik dan nonton video aku lagi. Kali ini aku mau share kegiatanku ke teman-teman semua. Nah ini aku tuh mau catat dulu apa-apa yang mau aku belanjain untuk belanja bulanan Maret ya teman-teman. Semuanya aku list dulu apa-apa aja yang habis. Jadi nanti pas belanja itu tuh yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang habis gitu ya teman-teman. Dan ini aku bikin dulu untuk judul awalnya, belanja bulanan Maret. Nah teman-teman, sebagian udah ada yang aku lihat udah pada belanja bulanan ya. Kalau teman-teman udah belanja bulanan belum? Dan alhamdulillah ini tuh udah bulan Maret, dan nanti sekitar tanggal 20-an kita itu akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa kumpul lagi untuk di bulan puasa di tahun-tahun depan dan kumpul bersama keluarga tercinta. Amin. Nah ini sebagian udah aku catat aja, ada beras, gula, kopi, teh, terus ada juga minyak, ada saus sambal, dan ini juga ada garam. Pokoknya emang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang habis ya teman-teman. Oh ya, kemarin itu hari Jumat aku nggak upload ya teman-teman karena belum ada videonya gitu. Aku tuh gitu kalau lagi mager nggak take video sama sekali. Jadi video-video yang aku take ini tuh benar-benar fresh ya teman-teman. Aku take terus langsung aku edit gitu. Dan kadang kalau pas aku rajinnya itu kayak kemarin, aku dalam sekali take bisa buat sampai 3 video ya teman-teman. Jadi ya gitu deh. Nah ini dia untuk total belanjaan semua, total yang mau aku belanjain maksudnya teman-teman. Dan ini aku bawa untuk nanti pas aku belanja bulanan besok. Oke, lanjut kegiatan selanjutnya. Di sini aku tuh mau ngelipet-lipet baju dulu ya teman-teman. Aku tuh tadi udah angkat jemuran dan belum aku lipet pagi tadi. Dan ini aku take videonya sekitar jam 4:30 sore gitu teman-teman. Karena aku mager take dari pagi, jadi sore-sore aja aku take pas aku lipet, terus pas aku bikin list belanjaan. Nah sambil teman-teman nemenin aku ngelipat-lipat baju, aku juga mau sapa teman-teman semua. Teman-teman lagi ngapain nonton video aku ini dan di jam berapa nonton video aku? Boleh ya teman-teman tulis di kolom komentar. Nah ini aku tuh lagi ngelipetin untuk spray bantal dan kasur ya teman-teman. Ini tuh spraynya udah lumayan lama banget. Ini tuh spraynya aku beli pas aku baru nikah ya teman-teman. Pokoknya pas aku udah gak tinggal lagi sama mama mertua, aku tuh beli spray sendiri. Dan ini tuh spraynya udah lumayan lama sih dan awet. Jadi masih aku pakai karena masih bagus gitu. Untuk spray aku tuh gak terlalu ada banyak ya teman-teman. Ada 3 kalau gak salah spray yang aku punya. Jadi gonta-ganti gitu. Kalau kotor pakai yang satunya. Jadi spray aku itu-itu aja. Udah mau selesai untuk aku lipetin sarung bantalnya dan ini spraynya juga. Gak aku take semua ya teman-teman. Ini aku mau pakai trik sulap aja untuk semuanya udah selesai aku lipet. Karena kelamaan kalau mau aku take semua teman-teman seperti biasa, jadi pakai jurus-jurus atau trik-trik aja. Dan ini mau aku susun dulu untuk bantalnya. Aku suka kalau susun bantal itu tuh dibuat kayak segitiga gini ya teman-teman. Aku juga
ada baca kemarin komentar, katanya ini bukan segitiga bun, tapi bentuk wajik. Bener juga ya teman-teman, bentuknya mirip wajik gitu. Dan sekarang karena udah sore, lanjut aku mau tutupin gorden dulu. Ini yang aku tutupin gorden untuk di ruang tamu ya teman-teman. Lanjut mau aku tutupin juga gorden untuk di kamar depan. Dan di sini tuh aku tutupnya cuma satu aja ya teman-teman, yang di bagian menghadap ke jalan. Kalau yang satunya lagi itu tuh pas kena di tembok rumah aku, jadi nggak aku tutup. Dan sekarang aku mau lanjut ke dapur. Aku itu mau nyalain lampu dulu supaya agak terang. Sekarang aku mau ambil pepaya, dan aku tuh mau kupas pepaya karena masih ada separuh gitu. Sore-sore gini tuh enak ngemil ya teman-teman, karena aku ada pepaya, jadi aku buka aja. Nah ini tuh pepayanya aku kemarin tuh beli pas lagi ke pasar ya teman-teman. Oh ya, aku tuh kemarin ada belanja mingguan lagi ke pasar, tapi nggak aku tag. Nggak tahu kenapa aku tuh lagi mager banget kemarin, jadi lagi agak rempong. Aku juga udah belanja beberapa protein hewani, juga ada sayur, tempe, tahu gitu, tapi nggak aku tag videonya. Nah ini aku mau kupas dulu untuk sisaan separuh pepayanya. Lanjut aku mau ambil piring dulu untuk nanti pepayanya pas sudah dipotong-potong. Nah ini aku mau kupas dulu ya teman-teman. Untuk pepayanya aku belah dua aja kayak gini. Lanjut aku kupas-kupasin aja. Aku tuh paling suka banget ya teman-teman sama pepaya. Gak tahu kenapa, menurutku enak aja gitu, lembut dan manis. Plusnya juga itu tuh untuk pencernaan kita lebih bagus ya teman-teman, jadi memperlancar untuk BAB gitu. Suamiku juga alhamdulillah suka, karena kan suka mampet, kadang sembelit gitu, susah BAB. Jadi kalau kita udah ngerasa perut kita nggak enak dan agak susah BAB-nya, udah deh, pokoknya obatnya cuma beli pepaya aja dan sering makan pepaya, nanti insya Allah pencernaannya lancar lagi untuk BAB-nya. Nah udah selesai untuk kupasin semua pepaya, dan ini lanjut aku potong-potong aja, gak terlalu kecil gitu. Dan ini mau lanjut aku antar dulu ke kamar ya teman-teman. Aku mau ngemilnya di kamar sambil ngadem gitu. Tapi ini aku mau cuci atau aku bilas aja sekilas untuk pisaunya dan cuci tangan gitu. Ini udah selesai untuk aku taruh dulu pisaunya. Dan itu tuh ada untuk penutup singa itu jatuh tadi ya teman-teman. Untuk sampahnya itu nanti aku buang, tapi nggak ke record kalau nggak salah ya. Nah ini udah selesai, aku simpan dulu untuk pepayanya di kamar sambil ngadem nanti. Karena setelah ini tuh karena udah sore juga, aku mau sekalian mandi dan bersih-bersih badan. Nggak lupa untuk matiin lampunya, dan ini juga untuk lampu dapurnya aku matiin. Sekalian aku mau tutupin juga untuk pintu dapur ya teman-teman. Nanti sekitar jam 6 baru aku nyalain untuk lampu terasnya. Dan aku juga tutup gorden, juga vertical blindnya. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti videoku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.